Pelatih Joko Susilo persembahkan kemenangan Arema atas Persita Tangerang, Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023, malam untuk hari ulang tahun Kota Malang ke-109 hari ini. Dalam laga Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 pekan 32 itu, skuad Singo Edan menang tipis 1-0. Kemenangan ini terasa spesial karena didapatkan di markas Persita Stadion Indomilet Arena, Tangerang. Gol kemenangan Arema dilesakkan Rizky Dwi lewat titik penalti di menit-menit akhir babak kedua. Kemenangan ini tentu kami persembahkan karena di hari ini ulang tahun dari Kota Malang yang ke-109. Jadi alhamdulillah ini harapan kami yang saya sampaikan kepada teman-teman, pada seluruh tim, ayo kita berikan apa yang bisa kita berikan kepada Kota Malang untuk yang ulang tahun 109 untuk kemenangan. Alhamdulillah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami dapat mencapai target itu dan memenangkan pertandingan.